juah-juah man-man tasina. Bapa nande turang ras senina yang dikasih tuan. Tema kita hari ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Kubacakan ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat ke-8. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke tema, aku perkenalkan diriku. Kelarku adalah Lara Agita Nathaniela Tadegan Berebayang Tempu Miring. Umur 6 tahun. Kutak Dahan Nari. Dan dari GBKP Rungit sekarang. Klasis Bekasi dan Pasar. Nah, kita masuk ke tema ya. Ayo, siapa yang tahu apa itu berkat? Berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan. Siapa itu Yeremia? Yeremia adalah nabi yang diutus Allah untuk bangsa Israel. Di ayat 5 dikatakan bahwa masa depan kita telah ditentukan semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Seperti Clara, kalau sudah besar dipilih Tuhan menjadi guru sekolah minggu dan jadi pendeta, Clara mau. Begitu juga Bapak Nande, abang dan kakak, jangan menolak panggilan Tuhan. Kalau terpilih menjadi pelayan gereja, menjadi pertua, diaken, dan pengurus PJJ, jangan menolak, terimalah. Karena Tuhan berfirman di ayat 7 dan 8. Janganlah takut karena Tuhan menyertai kita. Di masa pandemi ini, banyak orang kita yang membutuhkan seperti masker, beras, dan yang lainnya. Kita harus saling membantu dan menolong. Seperti Clara di sekolah, Clara membantu teman. Ketiga teman Clara ada yang ketinggalan pensil, Clara kasih pensil Clara. Dan ketika teman Clara
Kalau bukan kita yang menjadi berkat, siapa lagi? Kalau bukan sekarang dimulai, kapan lagi?